Aksi Liga Malaysia 2021. Dua pasukan teratas Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT dan Terengganu FC TFC, masing-masing mencatat kepatuhan seri di laman sendiri sekaligus gagal untuk meneruskan momentum tiga kemenangan sebelum ini. Pada aksi keempat itu, juara bertahan JDT berkongsi satu mata dengan Selangor FC selepas seri satu sama, manakala TFC pula diikat Melaka United dengan jaringan yang sama. Pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim, kecemerlangan penjaga gol Selangor FC Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid menggagalkan misi JDT meraih tiga mata penuh. JDT turut gagal menyempurnakan dua sepakan penalti pada setiap babak sekaligus merekodkan keputusan seri satu sama. Pada aksi tersebut, Selangor FC terlebih dahulu mengejutkan JDT apabila hantaran Oliver Buff berjaya disempurnakan Ifan Dayo Omosuyi untuk The Red Giant mendahului 1-0 pada minit ke-6. JDT bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-11 menerusi Bergson Da Silva yang bijak menyambut hantaran Gonzalo Campera. Harimau Selatan kemudian berpeluang untuk menang pada pertemuan tersebut. Namun, sepakan penalti Campera pada minit ke-42 dan Da Silva pada minit ke-77 gagal menerjah jaring. Keputusan itu bagaimanapun menyaksikan JDT masih lagi kekal di takhta Liga dengan 10 mata selepas 4 perlawanan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara tuan rumah TFC dengan Melaka United. Alec Goncalves meledak gol pertama musim ini apabila menyempurnakan sepakan penalti seawal minit ketiga untuk gol pembukaan Melaka United. TFC bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan pada babak kedua apabila penyerangnya Jordan Mintah meledakkan gol pada minit ke-66. Keputusan itu bagaimanapun tidak mengubah kedudukan TFC yang masih berada di kedudukan kedua Liga selepas berkongsi 10 mata dengan pendahulu JDT. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC naik ke kedudukan ketiga Liga Super dengan kemenangan 3-0 ke atas Perak FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dominic Da Silva memberi kelebihan kepada KL City pada minit ke-41 dengan gol ketiga peribadinya pada musim ini sebelum Romain Morales menambah 2 gol lagi di babak kedua. Keputusan itu menyaksikan KL City mengutip 7 mata di tangga ketiga, 3 mata di belakang pendahulu JDT dan TFC. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kedah Darul Aman FC bangkit pada babak kedua menewaskan PJ City FC 3-1. PJ City terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila Cogliles Warren Raj membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-39. Namun, KDA FC melakukan kebangkitan menakjubkan dengan meledakkan 3 gol pada babak kedua hasil jaringan Baru Bakhtia, Kepah Sherman dan Fayyad Zulkifli Amin. Keputusan menyaksikan skuad Elang Merah yang memulakan kempen agak hambar berjaya melonjak ke tangga keempat dengan kutipan 7 mata selepas 4 perlawanan, manakala PJ City di tangga keenam dengan 5 mata.